Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini kita akan bahas terkait pernyataan daripada Abu Janda ya, atau Permadi Arya, yang saya kira itu tidak pantas dengan sebutan yang disebut terorisme itu ya. Kita bacakan dulu. Sabar, saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul "Enggak Terima Dua Polisi Dituntut 6 Tahun Kasus Unlawful Killing Abu Janda Kirim Karangan Bunga Sentil FPI Ormas Teroris". Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda mengeluarkan unek-unek dengan mengirimkan karangan bunga ke pengadilan. Dia protes bila dua anggota polisi terdakwa unlawful killing Laskar P dituntut 6 tahun penjara. Dalam karangan bunga berwarna merah tersebut tertulis, dua polisi penembak teroris harusnya diberi penghargaan, bukan dikriminalisasi. Permadi Arya. Foto karangan bunga ini diunggah Abu Janda di laman Instagram miliknya @permadiaktivis2 Rabu 23 Februari 2022. Pada caption unggahan, Abu Janda menulis komentar dengan cukup pedas, FPI organisasi teroris, Munarman ISIS petugas pun nembak terus kok malah dituntut, bela negara kok mau dipenjara, tegas Abu Janda. Abu Janda menyebutkan karangan bunga ini merupakan ekspresi kekecewaan dirinya termasuk silent majority atas tuntutan terhadap polisi, dua polisi tersebut. Saya yakin papan bunga ini mewakili unik-unik banyak orang yang silent majority. Kami menolak pahlawan dikriminalisasi, jangan lemahkan aparat yang sedang melindungi rakyat, tegasnya. Jaksa menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum dua polisi yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan sewenang-wenang atau unlawful killing pidana 6 tahun penjara. Tuntutan kepada dua terdakwa yaitu Brigadir Polisi 1 atau Bribtu Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 atau Ibda Muhammad Yusmin Ohorella dibacakan oleh jaksa secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa 22 Februari 2022. Nah, demikian beritanya kawan ya. Saya bacakan. Ya, ini saya kalau membaca berita ini, pernyataan dari Abu Janda ini sudah kelewat batas. Ya. Negara saja tidak mencap yang meninggal itu, yang dibunuh itu, Laskar FPI itu sebagai teroris, tidak. Nah, yang kayak gini-gini inilah yang terus akan membuat ribut bangsa ini. Inilah yang terus ribut Abu Janda. Ya. Kalau memang itu mewakili silent majority, mana yang silent majority itu? Jadi jangan lagi memperkeruh suasana. Ini sudah dijatuhkan hukuman. Ya. Walaupun ya dari pihak FPI sendiri, FPI belum terima ini, belum menerima. Karena apa? Ya, disinyalir diduga ada yang memerintahkan begitu anunya, pernyataan mereka. Jadi tolong Abu Janda enggak usah lagi yang begini-begini, ramai yang, biarkanlah ini proses hukum terus berjalan. Kita terus mengikutinya, perkembangannya. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh almarhum itu, yang dibunuh itu? Kan tidak ada. Almarhum itu hanya mengawal ulama, mengawal imam besar Habib Rizieq Syihab.
kemudian dicegat, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diharapkan. Dan saya juga berpikir bahwa anggota Polri yang melaksanakan tugas saat itu untuk melaksanakan pengintaian dan sebagainya, ya ini di luar dari apa yang dia pikirkan akan terjadi seperti ini, akan terjadi ya meninggalnya saudara kita, sahabat kita 6 orang dari Laskar FPI waktu itu. Ini pasti di luar dugaan mereka juga, karena saya yakin tidak ada seseorang itu niat untuk membunuh, tidak ada. Karena situasi seperti ini ya hukum berjalan. Ya, saya ini pernah menjadi aparat, jadi tahulah aura-aura bagaimana perintah apa melaksanakan tugas aparat. Tidak ada itu namanya unsur bahwa melaksanakan tugas itu niatnya itu membunuh, tidak ada. Itulah yang saya bilang, sampai sekarang saya masih yakin bahwa pelaku yang membunuh 6 saudara kita ini, sahabat kita dari Laskar FPI, mereka tidak terpikir bahwa mereka akan membunuh saat itu, tidak ada. Tapi situasi begitu berubah, begitu cepat berubah, terjadilah hal-hal di luar dugaan semuanya. Maka dituntutlah proses hukum berlangsung, kenalah hukuman. Ya, yang saya sampaikan tadi, bahkan dari pihak saudara-saudara kita yang dulu di FPI belum terima kalau cuma ada orang yang dihukum. Ya, mereka juga minta agar pejabat-pejabat yang ada garis komandonya di situ juga kena. Itu harapan mereka. Dan sekali lagi, ini bukan terorisme ya Bu Janda. Jangan dikit-dikit dikaitkan lah yang begini-begini, nanti saling baku ribut, ya kan. Dan pesan saya, saran saya kepada saudara-saudara lain, tidak perlu saling ngancam-mengancam, tidak perlu, ya kan. Orang yang saling ancam-mengancam itu sebenarnya bagi saya bukan pemberani. Kalau pemberani itu tidak pernah ngancam, kesatria itu tidak pernah ngancam, pemberani itu tidak pernah ngancam. Sebagai contoh, seorang prajurit terlatih, dia tidak pernah ancam lawan dari musuh-musuh negara seperti daerah-daerah operasi, tidak. Tapi bagaimana cara menyelesaikan dan membungkam sasaran di daerah operasi tanpa harus ada ancaman? Maka jarang sekali itu di daerah operasi TNI itu atau Polri yang Satgas itu mengancam OPM, contoh OPM tidak ada. Tapi kalau ketemu ya selesaikan secara adat di situ kalau pas dari operasi. Ya, jadi kepada sahabatku, tidak perlu di medsos saling ancam-mengancam, enggak usah. Karena itu ancam-mengancam itu bukan perbuatan pemberani atau kesatria. Ya, ya yang saya ambilkan contoh tadi, tentara yang terlatih ya di daerah penugasan, aparat yang terlatih memang dilatih di daerah operasi, mereka tidak pernah mengancam-ngancam ya OPM, enggak pernah sampai sekarang. Ya, yang ada menasihati agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau memang tidak bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, apa boleh buat? Terjadilah di hutan sana. Apalagi di dalam kehidupan sipil. Ya. Supaya tidak terjadi hal lain tidak diinginkan, ya. Kayak sekarang proses hukum sedang berjalan. Ya. Jadi apa yang disampaikan Abu Janda nih, saya melihat ini sudah kelewatan batas. Masa almarhum yang sudah mendahului kita ini yang mengalu ulama disebut teroris, ini ucapan yang sudah terlalu kelewat batas menurut saya. Ya, apa buktinya
ya yang dibunuh itu adalah terorisme, apa buktinya, apa yang dia lakukan. Jadi tolonglah jangan membuat suatu statement yang sekiranya itu terlalu memfitnah, menghina, ya jangan, tidak baik. Harus ditempatkan pada tempatnya. Sekarang kan FPI sudah organisasi terlarang, bukan karena terorisme, dilarang oleh penguasa saat ini. Dan bisa jadi di masa datang terjadi perubahan kebijakan politik, ya mereka bisa aktif kembali. Ini kawan, kita gak ngerti situasi politik begini. Ayo mari kita tetap jaga persaudaraan, jaga persatuan, ya. Demikian kawan, ya saya tetap mendoakanlah Abu Janda agar senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya. Dan semoga tidak suka berbicara begini-begini lagi lah. Dan di sini juga saya ajak saudara-saudara Indonesia, kita tetap mendoakan ya enam sahabat kita, saudara kita, ya yang terbunuh di kilometer 50. Kita doakan agar mereka semua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan kedua aparat Polri yang sekarang dituntut hukum 6 tahun penjara. Saya juga mendoakan dan keluarganya agar tetap diberikan ketabahan dan kesabaran serta keselamatan, dan dimurahkan rezekinya dan diberkahi umur yang panjang. Karena saya masih berpikiran kejadian kilometer 50 itu, ya kedua aparat yang melaksanakan tugas saat itu tidak terpikirkan untuk melaksanakan pembunuhan, tapi terjadi situasi yang di luar dugaan itu menurut saya. Dan pada kesempatan ini saya juga mengajak sahabat Qura Indonesia, mari kita tetap doakan ulama kita Imam Besar Habib Rizik Syihab agar beliau selalu senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya sehat selalu, diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya, termasuk Habib Bahar bin Smith. Demikian kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.